Selamat pagi menjelang siang teman sahabat Peli Pabian 78. Saya kembali meliput bus PM Tol ya. Ini mampir di loket Palembang ya teman-teman ya. Wow. Dengan penumpang ini ya. Lagi istirahat dulu di loket PM Tol ya teman-teman. Dari Banda Aceh tujuan ke Bandung ya teman-teman ya. Nah, ini yang loket terbarunya PM Tol ya. Yang kemarin kita liput ya. Mantap. Sudah ada warung makan, jadi posisi penumpang langsung makan ya di warung makan. Oke, kita langsung menuju ke PM Tol ya teman-teman ya. Nah, ini ya bersebelahan dengan Sempati Star Putar Remaja Hiba ya. Putar Remaja dengan Applelandernya ya. Oh ya, New Armada. Oke. Numpang di dalam bus ya. Oke, Putar Remaja melanjutkan perjalanan ke Jogja Solo ya teman-teman ya. Untuk jalan di Jalan Soekarno Hatta depan loket dari PM Tol ini sudah dicor ya. Jadi bisa lumayan masih, tapi masih ada yang belum dicor semuanya ya. Inilah ya suasana di loket PM Tol yang baru. Kalau yang lama kan di samping Spiro Nauli ya. Nah, sekarang udah pindah di sini ya teman-teman ya. Oke. Enggak beda jauh ya jaraknya ya. Masih dekatan dengan Spiro. Nah, PM Tol dengan livery ini ya, ya. Rosalia Indah ya. Ramai ya. Karena suasana mau liburan ya, Natalan tahun baruan ya teman-teman. Nah, ini masih ada pengerjaan jalan ya di Jalan Soekarno Hatta ya. Kalau yang sebelah dari apa namanya, simpang Flyover Tanjung Sapi Api ke arah Poligon ya teman-teman ya, udah dua baris cornya ya teman-teman. Jadi inilah PM Tol-nya ya, yang terparkir ya, BL7812 ya. Numpang penuh ya, ramai ya. Karena belum, masih tinggi ini ya teman-teman ini. Jadi masih tinggi, jadi belum bisa masuk ke loket ya teman-teman ya. Ya. Inilah ya. Ada liburan semua ini ke Pulau Jawa ini teman-teman. Begitu juga dengan ke arah Medan, ramai penumpang ya. Favorit banyak liburan ke Medan ya teman-teman ya, karena mayoritas banyak merayakan Natal tahun baru ya. Ya, penumpang udah dipersilakan masuk karena bus akan berangkat ya teman-teman ya. Bang, Sat. Jadi ini ya berangkat ya, ya. Dari Banda Aceh ya ke Bandung apa Solo kita? Bandung. Nah, livery PM Tol ini pernah kita liput ya dengan livery Rosalia Indahnya. Oke, langsung berangkat ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, penumpang sudah dipersilakan naik ke dalam bus ya. Jadi ya, seberang jalan situ ya, lagi padat-padatnya ya teman-teman ya. Daratan Rosalia sama LS ya, yang lagi dilakukan pengerasan dulu ya oleh mobil ini ya. Bakal susah keluar nanti bus Rosalia LS. Oke teman-teman ya, ini penumpang bus Putar Remaja ya teman-teman. Oke bang, hati-hati bang. Oke teman-teman ya, bus PM Tol ya melanjutkan perjalanan dari Palembang tujuan ke Bandung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Karena masih belum ini, debu-debu masih banyak ya teman-teman penerbangan. -teman.